Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara atasi untuk aplikasi PitchR sering keluar sendiri, tonton ya. Oke, jadi yang pertama di sini teman-teman bisa masuk saja ke bagian pengaturan. Dan selanjutnya di sini kita pilih saja di bagian pengaturan manajemen aplikasi ya, ataupun pengaturan aplikasi. Kemudian kita pilih di bagian daftar aplikasi. Oke, jadi untuk cara mengatasi agar PitchR di HP kita tidak keluar secara otomatis, di sini kita cari ya untuk aplikasi dari PitchR-nya, tonton ya. Oke, jadi di sini untuk aplikasinya tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, dan setelah seperti ini kita klik di bagian penggunaan data, dan di sini teman-teman bisa dihapus untuk charge-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga bisa hapus data ya. Jadi kita mengembalikan aplikasi PitchR-nya seperti semula ya. Jadi seperti itu. Kemudian itu untuk versi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke bagian Play Store. Oke, kemudian yang kedua kita bisa perbaharui ya di Play Store-nya. Jadi jika menu sudah terbuka seperti ini ataupun sudah muncul menu buka seperti ini, artinya PitchR kita sudah dengan versi yang terbaru. Ketika teman-teman versinya di sini masih ada tulisan update, silahkan teman-teman bisa diperbaharui saja untuk aplikasinya. Kemudian di sini juga ada instruksi yang terbaru ya, jadi untuk aplikasi PitchR ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Oke, jadi untuk cara yang kedua adalah kita update untuk aplikasinya ketika aplikasi PitchR kita sering keluar otomatis. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman ketika sudah masuk di aplikasi PitchR-nya tetapi masih keluar secara otomatis, langkah selanjutnya di sini, oke, kita masuk ya. Oke, dan di sini kita jadi untuk selanjutnya ketika masih macet-macet dan masih keluar, teman-teman bisa dimuat ulang untuk HP-nya. Caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian tombol on dan off ya. Kemudian teman-teman bisa atur saja ke dalam hidupkan ulang. Ketika kita menghidupkan ulang untuk HP kita, otomatis kita akan menetralkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, oke ya, jadi cukup mudah ya teman-teman cara atasi aplikasi PitchR yang sering keluar sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.